Aku yang dorong, kamu yang ngancing gitu, Beb. Halo, selamat malam. Om Swastiastu. Kelihatan nggak wajah saya ya? Jadi, petang hari ini, yuk ikut saya ke Pasar Senggol. Wah, udah sampai. Ini di Pasar Senggolnya, Pasar Sindu. Isinya makanan-makanan aja. Rame ya? Banyak orang belanja. Kamu beli apa? Kamu beli apa? Ayam. Aku gak mau ayam. Aku maunya kebu. Ini namanya Pasar Senggol di Sayan ya? Masuk Banjar Sayan kan ini? Masuk di Banjar Sayan. Nanti beli itu. Kok beliin si Aga? Jangan beliin kebab lagi, dia gak berani pedes. Masa? Berbagai macam makanan ada. Yang mana? Enggak, nanti aja tuh. Ya tapi kok beda dagangnya? Bukan yang itu dulu kita beli? Beda ya? Beda kok. Sana dulu. Ayam geprek. Beda kambing geprek. Roti bakar. Gorengan udah habis. Dan teh. Kalau ini minuman-minuman. Kalau itu ATM namanya. Terang bulan. Mau beli ikan ini kamu? Hah? Bisa digoreng gak? Gak mau. Gak tak. Jadi kalau sebelah sini itu makanan ya. Nah kalau yang sini pakaian-pakaian. Kalau di Jogja ini sepertinya pasar sentir gitu ya di Jogja. Bener gak sih? Hah? Mau beli? Mau beli pete? Iya, di Bali susah sekali nyari pete. Ini ada yang pete. Mau beli? Gitu. Nah, kalau mau beli pisau di sini nih, dagang pisau. Pisau Bali. Lalapan. Mau beli gini? Kamu mau lalapan? Enggak. Sayang, beli mobil-mobilan, sayang. Oh, beli cincin. Wah, rame ya. Rame tuh udah pakaiannya. Beli selimut, beli celana. Beli baju. Enggak beli aku. Wah, lumayan rame ya. Ini Pasar Senggolnya. Tuh. Lumayan. Kalau nggak COVID bisa lebih ramai dari ini ya. Ya. Per malam ya. Beli baju baru apa ini? Baju baru semua nih. Hah? Nggak ya? Sendal. Ada kaos, ada celana. Ini saya baru pertama kali masuk ke blok tempat pakaian-pakaian gini. Yes. Hah? Kan nyat-nyat ya itu ayam di bawah gitu. Kalau sebelumnya cuma di tempat makannya aja. Sekarang kesini ternyata ramai sekali. Karena hari Minggu kayaknya ya. Iya kayaknya. Malam Minggu sama hari Minggu bisa jadi ramai. Nah ini anjing namanya. Kamu anjing ya? Nah, di sini ada warung Serombotan, warung Mengeri, depan Cantok dan Serombotan. Ini warung sate. Oh, makan apa? Gak tahu makan apa. Oh. Mau beli ini. Nama makannya unik-unik di sini. Tahu telur ngondek. Ada tahu tek karbo.
tahu lontong sardos, lontong kikil pelakor, soto ceker julit, soto ayam kepo, gado-gado hura-hura, lontong kare botita, rawon jahanam, itu ya nama makanannya. Ini kedua kalinya ya kami mampir ke warung ini. Warung ini namanya warung SBY ya. Mungkin dulu dibuat waktu zamannya Pak SBY mungkin ya. Jadi namanya warung SBY. Warung Surabaya. Oh Surabaya. Pakai nasi pakai lontong, Mbak. Pakai lontong aja kan. Pesan soto katanya pakai lontong. Kalau saya pesan ini saya. Tahu tek karbo. Kayaknya tahu teknya itu terbuat dari karburator kayaknya ya. Tahu kamu karburator itu apa? Itu loh, alat mesin-mesin itu, mesin motor itu. Ya, emang peti dapatnya dari mana, Pak ya? Hah? Muter-muter dulu cari orang nitip tadi. Oh, muter-muter dulu nyari peti di Bali enggak dapat-dapat. Oh. Orang nitip. Ini bapaknya sekarang nyajiin apa nih, Pak? Lontongnya ya? Oh, tahu teknya ya? Lontongnya dulu. Lontong tahu tek-tek-tek. Lontongnya panjang. Panjang. Pisaunya sangar. Nah, kalau ini bapaknya lagi buat apa tuh? Goreng telurnya. Ya. Sambil nunggu telurnya matang bikin bumbunya dulu. Nah. Sekarang bikin bumbunya. Cabenya berapa? 2, 1. Berapa idealnya? Biasanya berapa? Biasanya tiga. Oh ya udah. Tiga ganjil. Ya. Ini datang kedua kali karena kemarin makan enak di sini. Masa? Iya. Itu adalah cara ngulek ya. Ya, di sini juga penyajiannya cukup higienis ya, jadi ini bahan-bahannya higienis nih. Ya higienis untuk seukuran saya ya. Bapaknya Pak siapa namanya Pak? Saya Yasir. Pak Yasir. Itu tahu yang mau digoreng. Nggak disiapin begini, tapi karena kadang nggak kepegang. Iya. Itu telurnya cepat sekali matangnya. Ya biar apa? Karena taruh begini karena minyaknya biar ini, karena ya, cenderung nyerpan ya. Minyak ya. Tahunya digunting, digunting. Pakai pisau udah biasa, ini pakai gunting. Satu porsinya berapa sih ini Pak? 13.000. 13.000. Nah sekarang ngasih sausnya nih. Satu porsinya 13.000. Sayurnya. Enggak dipanggil pakai tangan kan, jadi ngambilnya pakai apa namanya? Jepitan. Pakai tang. Biar higienis. Ya. Sudah jadi tahunya. Ya penuh? Tahu tek karburator. Mantap, mantap. Tangan kiri nggak apa-apa ya? Ya. Ah, nih silahkan. Pesanan aku ya. Kan kamu yang pesanin. Pesanan saya kok. Ini soto apa namanya? Soto julit. Soto apa itu? Kamu pesan soto apa itu? Soto ayam kepo. Yang ngepoin yang pembelinya biar kepo rasanya. Ini kepoin dulu yang jualan.
Jadi kalau mampir ke Pasar Senggol di Sindu, mampir ke warung Pak SBY. Bukan Pak SBY, warung Gibah. Warung Gibah? Ya, Pak SBY yang sebelumnya. Salah. Warung Gibah. Warung Gibah. Sorry, nama warungnya warung Gibah itu, warung Gibah. Kalau sebelumnya baru SBY. Ya, sekarang namanya warung Gibah. Bukan presiden loh. Iya. Jadi makan sini sambil Gibah. Enggak Gibah. Ngomongin tetangga. Itu kan ada ini apa? Tahu lontong sardos. Sarang dosa. Tahu sardos sarang dosa. Tahu lontong sardos sarang dosa. Mie-nya unik ini, mie-nya pakai rasa-rasa modern. Warnanya apa kebiru-biruan? Biru-biruan. Karena enggak ada yang bening. Saya lebih suka yang bening sebenarnya. Oh. Oh, beli udah ini. Udah gitu memang. Oh. Susah kalau di sini nih. Oh, simple, simple ya, tinggal dituangin aja. Udah jadi tuh ya? Kok makanan saya disikat duluan ini? Sardos itu sarang dosa katanya. Karbo itu, ternyata karbonya itu apa ya? Itu yang karbonya itu. Eh, kalau karbonya itu apa singkatan apa, Pak? Itu bahasa G. Ini karena kalau malam banyak orang kenokrong. Ah. Kan lebih bonding. Ini sudah tahu teknya mau minta tambahan selada enggak? Enggak usah. Sorry, tadi nama warungnya itu warung Gibah sebenarnya, bukan yang SBY. Yang SBY itu pemilik gerobak sebelumnya gitu. Ini namanya warung Gibah. Dan menunya aneh-aneh semua. Yuk makan dulu. Oke, udah selesai makannya ya, udah selesai. Waktunya pulang sekarang. Jadi sudah selesai makan tahu tek karburator. Bukan karburator ya, karbu aja, tahu tek karbu. Lagi proses pembayaran. Jadi katanya ini 28 tambah 4.000 32 total habis 32.000 ya. Nah, kalau sekarang berburu oleh-oleh. Apakah yang bakalan dibeli? Ini manis kan ya? Kornog. Belikan ini aja sih agak ya. Dia pasti suka. Kornog mozzarella. Otang. Kornog sosis. Ini berapa? Enggak tahu. Itu Bu Gadek mau beli kentang goreng kan ya. Kami sekarang proses menunggu giliran. Giliran dapat pesanan yang masuk. Masih nunggu beberapa menit lagi, guys. Alias meges, guys. Oh, udah selesai. Udah selesai, silakan bayar, Bu Gadek. Bu Gadek, bayar. Nah, udah selesai belanja-belanjanya. Sekarang pulang ya. Karena sudah kenyang. Hah? Ternyata tujuan akhirnya adalah Cilok. Berapa tuh? 5.000 dapat berapa? Cilok itu singkatan dari apa, Mbak? Aksi di Cilok. Hah? 5.000 aja. Apa, Mbak? Kurang tahu. Nah, kamu? Aci di Colok. Oh, Aci di Colok. Yang pakai tahu. Cilok itu bahannya sama kayak bakso ya? Nah, tapi agak mirip dikit. Sepupu ya? Yeah. Sepupuan lah gitu ya? Pedas? Hah? Pedas? Enggak terlalu pedas. Kacang? Iya. Selain kacang apa? Pedas, manis, kacang. Gak usah pakai kacang aja.
Kak, pertanyaan nanti kamu bisa makan gak sih? Kenapa? Kenal, tapi barusan habis makan barusan. Udah di rumah ngendon sampai pagi. Kasih Mbak. Oke, pulang dulu, udah selesai belanja-belanjanya. Motornya yang mana? Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Lagu India loh. Di pasar sih. Pasar Senggol ada lagu India yang disetel. Yes, sampai di rumah. Sudah sampai. Jadi tadi itu di tukang parkir di pasar itu muter lagu India ya. Jadi saya tanya, suka lagu India juga ya Pak ya? Iya. Bunga yang indah, alam yang luas, dan pusar yang gede katanya gitu.